Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini kami dari Kapilda Kabupaten Seram bagian timur sedang bersiap-siap untuk mengikuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Maluku. Dan ini tempat tinggal kami, ini di rusun ya. Di sini, di tempat ini ada 3 kabupaten. Kapilda dari 3 kabupaten, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram bagian barat dan Kabupaten Seram bagian timur. Ini semuanya lagi siap-siap, teman-teman. Dan sebagian sudah duluan dan kita menunggu angkutan. Ada bilang. Namanya bisa. Bahas ini kita pakai pulang ke tujuh sadar asir. Oke, teman-teman, hari ini kami sudah dalam perjalanan arena pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-29 tingkat Provinsi Maluku di Samlaki, Kabupaten Kulonan, Bumi 24. Ada tim yang kami hormati. Selanjutnya, dari teman-teman bagian sebagai Bupati dan Bapak Idris Rumalutur SE sebagai Wakil Bupati. Kabilah MTQ Kabupaten Seram bagian timur di bawah pimpinan Kabilah Ketua LPTQ Kabupaten Seram bagian timur Bapak Murang Sahuruan Matan SAI dengan jumlah peserta sebanyak 64 orang, terdiri dari 36 orang peserta, 5 orang pelatih, 7 orang ofisial, 13 orang pendamping peserta dan 3 orang peninjau. Kabilah Kabupaten Seram bagian timur datang dengan semboyan, kami datang untuk bersilaturahmi, kami pulang membawa prestasi. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin pemohon.
11 kabupaten kota seprovinsi Maluku. Jumpa bersama Bapak Ibu tamu undangan dan kafilah dari 11 kabupaten kota. Pelaksanaan MPP ke-29 ini didukung penuh oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanpa melihat dan mempersoalkan perbedaan yang ada. Di titik inilah Tanimbar hendak menunjukkan identitasnya bahwa masyarakat di Tanimbar hidup bersaudara, menjunjung tinggi kebangsaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Pelaksanaan MTQ ke-29 didukung pula oleh segenap panitia pelaksana yang terdiri dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang berjumlah 386 orang. Kordata, bahasa Selaru, bahasa yang dena, bahasa Selwasa dan bahasa Makatian. Miao, mao, miao, rumwa ala kemanenju, miao imma yautwa, di Tanimbar bumi duan lolat, negeri lamuku yang indah ini. Kami merasa terhormat menerima kehadiran Ibu Bapak, Bapak Gubernur dan Ibu, Bupati Wali Kota, tokoh agama, dan saudara gandong, para kafilah dari 11 kabupaten kota. Perkenankan saya menyapa 11 kabupaten kota dimaksud. Seram bagian timur, Ita Wutu Nusa, Kota Ambon, Bersatu Manggurebe Maju, Maluku Tengah, Pamahaunu Nusa, Maluku Barat Daya, Kalwedo, Kepulauan Aru, Ursia Urlima, Buru Selatan, Lolik Lalen Pedatvena, Seram bagian barat, Sakamese, Kota Tual, Maren, Maluku Tenggara, Larul Ngabal, Buru, Rete Mina Barasehe, dan tuan rumah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Duan Loat. Ada di Maluku. Pemandangan indah memang. Pemandangan indah memanjakan mata. Kasih sayang wajib disebarkan meski kita berbeda agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Acara pembukaan MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-29 di Kota Sablaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Pelajar SMA Negeri 10 Kepulauan Tanimbar, putri dari Bapak Eli Boyantoto dan Ibu Miriam Rongan Tanah. Informasi, pelajar SMK Imbak Luta, Somlagi, putra dari Bapak Justinus, informasi dan Ibu Modesta Kalumas.